Oke guys, selamat malam. Berjumpa lagi di channel Beda Manik. Kita akan keluar di hari ketiga nih guys. Tempatnya kita di Cipendawa sekarang. Nah ini posisi akan keluar Multi Excel. Pepe. Oke guys, kita udah mau keluar ke jalan raya lagi. Setelah kita parkir seharian di bawah flyover Cipendawa. Jangan lupa kalian dukung terus channel Beda Manik guys. Channel yang bercerita tentang alat berat, keren truk dan multi excel. Kita hujan-hujanan ini kawan, hujan-hujanan ini sepanjang jalan Bantar Gebang ini. Kondisi jalanan di depan ramai lancar. Oke guys, ini kita di pasar, ini ada pasar kecil sedikit. Nah ini berbelok juga. Pak Iwan mesti perhatikan jalan. Kondisi hujan nih kawan-kawan, doanya mohon dibantu melalui doa kita supaya lancar semua ini. Perjalanan sisa 26 kilo aja ini. Pelan dulu Bang Iwan, pelan. Bang, gini berapa? Oke, kita udah mulai ngalamin macet nih guys. Oke, ini rame nih, kita udah mulai rame. Kalau nih kalau bentar ntar gua belakangnya buang-buang karena dikit-dikit jalan ke belakang ini. Di kafe dong. Kiri jauh bang, kiri jauh. Kiri jauh bro. Suruh maju aja, suruh buang. Oh.
Oke kawan-kawan, kita udah di Kabupaten Bogor ini, perbatasan antara Bekasi dan Bogor. Posisi hujan masih 2 konvoy, 2 unit multi XL, 8 XL. Jalanan kondisinya cukup bersahabat walaupun cuaca kurang bersahabat. Oke guys, ini kita masih berjalan terus, kondisi jalanan ramai lancar. Kalau di belakang so pasti udah ketutup. Nah ini kita ketemu lobet nih. Banyak motor nyalip dari sebelah sana, hati-hati. Hati-hati di depan, di tikungan kiri kanan banyak mobil parkir. Motor ya, Wan, masuk. Oke, kita udah di daerah Trakindo ini. Daerahnya surga dunia. Daerahnya surga dunia. Banyak kafe, guys. Kafe. Ini Trakindo nih. Trakindo. Kondisi perjalanan ini tadi kita sempat ngurai dulu, berhenti sekitar 20 menit. Nah, ini kembali normal lagi, kita jalan lagi, kawan-kawan. Dan sekarang sudah hampir jam 12 malam, tadi kita berangkat jam 10. Jadi kita sudah berjalan 1,5 jam. Sudah masuk di daerah Cilengsi sebenarnya ini. Nah iya benar, daerah Cilengsi. Ini kita ke arah pasar Cilengsi nih. Oke, kita mau masuk Cilengsi ini kawan-kawan. Nah ini kita masih berjalan terus. Nah ini posisi ramai nih sekarang Cilengsi. Ini critical point yang pertama setelah berjalan 1,5 jam. Kita udah masuk di daerah paling padat ini, di daerah Cilengsi, yaitu pasar Cilengsi. Mudah-mudahan tetap konsentrasi. Kita didukung oleh cuaca yang mendukung, dan mungkin juga kondisi di malam minggu ini sepi, nggak terlalu rame karena mungkin ada kebijakan PSBB. Nah ini yang rame cuma di sini aja nih. Oke guys, kita udah di pasar Cilengsi nih. Wah ini sedikit luar biasa sempit. Tetap konsentrasi Pak Iwan. Ini sempit sekali nih kawan-kawan, asli ini sempit sekali. Nah nih pasar nih, pasar Cilengsi. Ada tempat yang jalan dong. Pak, motor yang sana bentar, Pak. Kiri, Bang. Kiri, Bang. Ya. Sana aja tuh, baru Pak. Suruh ke sana motornya. Terima kasih.
Ini kita masih mengurai dulu di depan. Nah, mobil kecil belakang mobil besar itu tangan dulu Maruba, mobil putih itu tangan dulu pickup ini Maruba. Kiri lagi bang, kiri lagi bang.